Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share ke teman-teman semua. Nah, kali ini aku dan teman-temanku ini bisa menikmati keindahan Waduk Gajah Mungkur dari Rumah Makan Sari Raras. Nah, untuk yang di bagian tengah waduk itu berupa karamba, jadi untuk pembudidayaan ikan. Dan di sampingnya ini rumah-rumah penduduk di bagian barat dari waduk itu sendiri. Nah, ini rumah makan yang aku tempati sekarang. Untuk keadaannya itu sudah berubah ya. Dulu itu kan hanya satu lokasi ini. Sekarang itu sudah dibedah menjadi sekian panjang sampai di belakang aku duduk. Nah, ini untuk menu makanannya ada es campur. Pokoknya semua makanan yang ingin dipesan ada di sini. Nah, untuk acara ini kebetulan tanggal 20 Maret 2023 adalah acara pamitan atau perpisahannya Bunda Bundi. Ini baru 1 tahun kurang ya aku bersama beliau. Jadi banyak kenangan meskipun hanya singkat, tapi menurut aku beliau adalah senior yang biasanya aku tanya tentang pramuka, tentang materi-materi pelajaran di SD. Pokoknya semua pembelajaran yang ada di SD itu aku tanya beliau. Tetapi karena ada surat tugas yang baru, beliau harus pindah tugas. Meskipun perpisahan ini bukan yang selamanya, maksudnya itu hanya pindah tempat tugas, tapi cukup membuat kenangan yang begitu, apa ya istilahnya itu, membuat sedih. Artinya ketika kehilangan teman yang baru dan harus pindah, berarti ada tugas yang kosong. Nah, ini adalah momen ketika pamitan. Jadi kita semua berkumpul di sini dalam rangka memberikan semangat buat kita sendiri ataupun beliau. Semoga nanti di tempat tugas yang baru itu lebih semangat lagi, bisa membawa perubahan yang lebih baik. Dan kita yang ditinggalkan mudah-mudahan bisa meneruskan apa yang menjadi visi dan misi dari sekolah SDN 1 Tanjung Sari. Jadi untuk teman-teman ataupun semuanya yang sudah ada di sekolah ini, kita bisa selalu semangat, bisa memberikan yang terbaik buat siswa dan siswi kita. Nah, ini adalah momen perpisahan atau pamitan kata bunda. Jadi nanti mungkin suatu saat 10 tahun, 15 tahun video ini akan jadi kenangan, di mana hari ini Senin tanggal 20 Maret 2023 merupakan kata pamitan dari bunda. Jadi untuk teman-teman subscribe aku, mungkin videonya masih campur-campur ya, cuman ini aku nanti masukkan ke playlist berwisata. Jadi mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada yang bisa dikenang untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Nanti untuk acaranya mudah-mudahan lancar, sampai di rumah itu juga bisa beraktivitas kembali. Kepada teman-teman, karyawan SDN 1 Tanjung Sari, acara kedua nanti kalian mengundang kepala sekolah SDN 1 Tanjung Sari, terus dilanjutkan dengan doa. Semoga acara hari ini atau siang hari ini selalu mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan acara kemarin kita buka dengan bacaan basmalah. Langsung saja acara selanjutnya yaitu kata perpisahan dari ibu.
Terima kasih waktunya Pak Asis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala sekolah SDN 1 Tanjung Sari yang saya hormati dan teman-teman hebat saya, besti-besti saya yang saya cintai, yang selalu di hati, puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kita masih diberi kesehatan sampai saat ini. Dan terima kasih juga atas perhatian dan segala sesuatunya dari kepala sekolah, dari teman-teman semua, sehingga sampai di tempat ini yang sebetulnya sudah sama-sama kemarin dengan Pak Warto sudah sama saja sebetulnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sekian lama kita bersama, sekian belas tahun, tentunya banyak sekali kenangan-kenangan indah, cerita-cerita indah yang semua menghiasi relung hati saya yang paling dalam. Cerita indah yang selalu tersimpan rapi di relung hati saya dan tidak akan mudah terlupakan. Kita Andi, Pak Prokto, yang selalu saya reporti, Pak Asis yang selalu saya gadai, Mbak Dia yang selalu boyok-boyokan dengan saya, Pak Bumurni yang selalu jajakni saya, Bu Yani yang selalu durut-duran dengan saya, Bu Nita yang selalu membantu saya, Bu Mukti yang selalu membawakan telur-telurnya untuk saya. Semua adalah cerita-cerita indah yang tidak akan mudah saya lupakan. Dan tentunya selama ini saya juga memiliki banyak kesalahan di antara canda-canda kita, di antara kuyonan-kuyonan kita, mungkin ada yang kurang berkenan dan sedikit menusuk hati Bapak Ibu semua. Tidak ada kata yang lebih indah, hanya permohonan maaf dari hati yang paling dalam. Semoga Bapak Ibu semua berkenan untuk memberikan maaf kepada saya. Lagi ini mau memasuki bulan puasa supaya bersih suci semua nih Pak Asis. Saya juga sudah memaafkan apabila Bapak Ibu ada yang lampas. Dan selanjutnya sepeninggal saya nanti, semoga SDN 1 Tanjung Sari tetap bersinar, berjaya dengan kepemimpinan Pak Udut yang masih muda, perlu inovasi gebrakan-gebrakan barunya. Semoga nanti lebih berprestasi lagi. Dan juga saya mohon doa restu dari teman-teman semua, saya bisa melaksanakan tugas di tempat yang baru. Tidak ada halangan apapun yang saya spontan saya beri nama di SD 2 Sendang Mulyo, SD Rus yang punya makna Rus, saya maknai mawar. Semoga di sana nanti bisa menjadi sekolah yang menarik, bisa mempesona bagi
siapa saja di sekitarnya. Mohon doanya nih Bapak Ibu, dengan keterbatasan kondisi sana dan keterbatasan saya yang sudah seperti ini ya, dibanding dengan yang muda-muda sudah jauh. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu semua, saya bisa melaksanakan tugas dengan baik semampu saya, sekuat kemampuan saya. Saya kira itu tidak bisa terlalu banyak saya matur, hanya itu saja. Ada kekurangan, kesalahan saya mohon untuk dimaafkan. Sekian, berkalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpisahan ini hanya istilahnya perpisahan tempat kerja, memang tetap komunikasi kekeluargaan antara kita tetap terjaga, apalagi anak-anak yang sekarang merasa lebih sangat kehilangan dengan sosok ibu. Ada lagi untuk perpisahannya dengan perpisahan tempat kerja, bukan berarti perpisahan segalanya. Persaudaraan tetap kita jalin, silaturahmi tetap jalin, diskusi apalagi, komunikasi apalagi. Saya dan disebutkan di atas hari ini, teman-teman, mohon maaf. Bila kami selama ini berbau jadi ada kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja, mohon dimaafkan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan.
Untuk acara hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang aku sharekan ini bisa memberi manfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video aku ini dari awal sampai akhir. Semoga kita bisa ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga Allah mengabulkan permintaan.